Ya, sekarang kita udah ada di lapak Kenshi. Ini yang seperti kalian tahu gitu ya. Ini adalah lapak kita yang sebenarnya gitu. Ini tempatnya di masih di daerah Citarip sih ya. Tapi tempatnya ini masih di Jalan Pusri ini. Kita di sini tuh udah hampir beberapa bulan kita nggak main di sini. Yang di sini juga rumput-rumput udah pada tinggi-tinggi semua. Waktu dulu itu udah sempet dicukur, cuman ya karena nggak terawat jadi mulai naik-naik lagi sih rumputnya kayak gitu. Nah di sini saya mau mewawancarai dulu nih untuk kondisi di tempat ini. Kita mau wawancarain dulu sehunya Kenshi gitu ya. Gimana gitu rasanya bisa main lagi di lapak ini gitu. Ayo. Ayo. Halo, Bang. Bang. Halo. Ini gimana rasanya main di lapak Kenshi lagi, Bang? Sekian lama. Alhamdulillah ya, sekarang baru main lagi di lapak Kenshi, udah lama udah hampir beberapa bulan gak main di lapak Kenshi. Sekarang alhamdulillah bisa main lagi di lapak Kenshi. Tapi ini rumput-rumputnya jadi tinggi-tinggi lagi, Mang. Jadi pada tinggi sekarang rumput-rumputnya. Tapi untuk lapak masih enak, Mang ya? Masih gitu. Enak. Nah, buat main layangan cukup lah. Dan seperti kita lihat lah gitu, jadi sekarang itu lapaknya emang rumputnya daripada tinggi-tinggi, tapi bukan jadi masalah sih. Karena kita kan tetap main-main itu di atas gitu. Bos Gumis, mantap. Sehat, Magum? Alhamdulillah. Wih, mantap, mantap. Sekarang udah mulai agak rame nih di sini. Seperti udah biasa sih kalau di sini tuh setiap kita main di lapak Kenshi, di sini tuh selalu rame sama anak-anak yang suka ngeliat gitu. Jadi ini tuh bisa jadi kayak hiburan lagi buat kita, buat yang nonton juga kayak gitu. Nah, di sini udah deket saya ada Ko Aji gitu ya. Ini mau nanya nih. Tari, ya. Ini kita kan baru sekarang nih main lagi di lapak Kenshi nih. Kesan-kesannya gimana nih? Alhamdulillah ya, rindu banget soalnya hampir udah lama kita nggak main lagi di Kenshi. Baru kali ini juga kita main lagi, cuman posisinya kita sekarang lagi mainnya tanggung gitu. Ya, karena minggu sekarang ada undangan kita di BE di lapak Wak. Besok. Ya, besok. Oh, gitu. Oke. Nah, jangan kemana-mana, nanti lihat aja nanti next vlog kita pasti ada di Balai Endah kayak gitu. Main tangguh apa bomber? Alhamdulillah kita diundangnya bomber. Oh, bomber katanya. Nah gitu ya. Jadi intinya mah jangan lupa terus tonton aja video dari Kenshi Kid Fighter. Nah di sini kita bebas main, mau main tangguh mau main bomber sama aja kayak gitu. Karena kita di atas lawan, di bawah kawan. Oh gitu, siap. Makasih Ko Aji. Oke. Kayak gitu guys.
kalah bos. Di sini dulu untuk pertandingan hari ini, acara tanggungnya, soalnya ini udah mulai turun hujan. Ini juga anak-anak udah mulai dikincir, diturunin gitu karena hujannya lumayan kerap kayak gitu. Jadi jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe, di subscribe dulu channelnya Kenzie Kid Fighter. Jangan lupa di share, di like, and di comment ya.